Ini lagi makan bakso ini. Mantap ini, Pak ya. Lagi dingin-dingin malam begini makan bakso paling enak nih, Pak ya. Yeah. Pak, Bapak sudah lama tinggal di Jakarta ya, Pak ya? Sudah 30 tahun. 30 tahun. Yeah. Berarti Bapak ini sudah betah dong di Jakarta kan? Iya, betah. Begini, Pak. Bapak kan sudah tahu nih. Tahun 2019 itu kan ada Pilpres nih, Pak ya. Yeah. Pemilihan presiden sekaligus ada serentak nih, Pak. Yeah. Pemilihan anggota DPR, MPR, dan DPD gitu loh. Nah, yang paling seru ini pemilihan yang mana nih, Pak? Presiden. Loh, kok bisa begitu? Ya iya. Soalnya semua tahu yang dipilih itu, kalau DPR kan enggak tahu wakilnya siapa. Loh, tapi ada daftarnya loh, Pak. Iya, ada, tapi kan enggak begitu tahu kalau enggak lihat persis gitu. Nah, begini, Pak. Ya. Kalau begitu pemilihan presiden ini menurut Bapak Pak bakal seru banget nih ya. Iya, nah, kalau buat saya. Ya. Nah, Pak Jokowi ini kan sudah diputuskan oleh Ibu Mega ya di Rakernas PDI di Bali sebagai Capres 2019 ya, Pak ya. Sehingga ini dipersiapkan untuk memenangkan Pilpres. Supaya bisa menjabat sekali lagi. Ya. Untuk dua periode. Kira-kira nih, Pak. Kalau misalnya Pak Jokowi ini berhadapan dengan Pak Prabowo nih ya, karena beberapa daerah ini sudah mendeklarasikan Pak Prabowo nih, Pak, ininya Partai Gerindra gitu ya. Cuma koalisinya kita belum tahu nih dengan siapa gitu ya. Ya mungkin PKS atau Partai Amanat Nasional ya, tapi belum jelas loh, Pak. Bahkan katanya bakal ada poros ketiga, mungkin juga ada calon ketiga. Tapi ada yang bilang itu paling-paling hanya dua, Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo. Iya. Kalau menurut Bapak ini, yang paling kuat siapa ini, Pak, tahun 2019 nih, Pak? Ya, kalau untuk saya pribadi ya Pak Jokowi. Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Ya, karena suara rakyat, suara orang-orang warung pun juga suaranya masih untuk Pak Jokowi. Suara orang warung? Iya, orang-orang yang di warung-warung itu. Oh, maksudnya yang ngobrol di warung gitu. Warung, oh, iya. Gitu ya, Pak ya. Iya. Kira-kira nih, Pak, kalau menurut mereka nih yang ngobrol di warung kopi, di warung Tegal, di warung bakso gitu. Mereka kok menjagokan Pak Jokowi, alasannya apa itu, Pak? Ya. Untuk suaranya ya kinerjanya bagus. Gitu aja. Dan kalau Bapak pribadi melihat Pak Jokowi itu seperti bagaimana, Pak, orangnya, Pak? Ya, enaklah sama siapapun. Enak, nggak muluk-muluk, nggak berlebihan, dan saya pribadi ya amanah bang buat saya. Nah, kalau begitu, Pak, itu misalnya pencoblosannya itu dilakukan besok pagi nih, Pak ya. Bapak masuk ke ruangan bilik suara nih, Bapak akan mencoblos siapa nih, Jokowi atau Prabowo? Ya, Jokowi.